Masih semangat ya? Wah, semangat luar biasa. Bagus. Memang harus seperti itu. Ya. Yang menjadi komitmen seniman ketika sudah mendapatkan tanggung jawab dipercaya oleh para-para yang penanggap wayang, itu harus bisa mengaturkan dengan semangat dan semaksimal mungkin. Betul, apalagi ini di hadapan maksudnya yang nanggap itu kan dari SMA Pradita Dirgantara. Akeh bocah-bocah ya, jadi nek awak dhewe sing seniman sing dinut ki ora semangat yo. Enggak bagus ya, kita betul. Harus lebih semangat biar mereka jauh lebih semangat lagi kan, ngono toh ya. Oh, bener. Mau sayangnya lo zaman now itu anak-anak itu Pak, yeah. Mas Petro. Yeah. Ya ini susahnya zaman sekarang generasi kan beda ya, udah generasi X, generasi Y, generasi Z ngono lo. Zaman saiki ki wis bocah-bocah tuh udah kritis atau bocah-bocah zaman sekarang tuh kritis, terus dikit-dikit healing, dikit-dikit juga self reward kayak gitu. Nah itu yang susah, ini dari PR. Jenengan punya anak berapa? 4 toh? 4. Nah besok mesti aneh-aneh, dikit-dikit. Kok gini toh Pak? Kok gitu toh Pak? Kayak gitu. Nah ini protes bedanya. Protes gitu ya? Protes. Nah yang perlu ditanamkan, aku rodo iki yo terinspirasi dari membaca profilnya apa? SMA Pradita. Ini ya, SMA Pradita ini. Soalnya mereka mengutamakan kerukunan anak-anak toh. Kerukunan, gotong royong, tetap saling membantu satu sama lain. Karena generasi yang berikutnya besok itu kebanyakan individual. Jen uteke, uteke jen pinter atau cara mesin ki wes apa yo? Carane Pentium ki wes bener-bener yang melaju pesat. Shuk, tapi kabeh individual. Nek kita semua kayak gitu yo hancur bangsa ini. Makane yang perlu ditanamkan yang bocah-bocah zaman saiki piye carane ben ora individualis, tetep iso guyub rukun karo kancane, kancane butuh apa yo ngewangi, ngono kuwi lho. Iya to, Pak? Yo bener. Penting itu. Ya kejaba saka kuwi Mbak Elisa, nuwun sewu. Indonesia ini menjadi hebat, Indonesia menjadi kuat. Itu karena apa? Karena ada berbagai suku, ono kebudayaan Sunda, ono ciri khas adat Jawa, ono Bali, ono Sasak dan lain sebagainya. Betul. Menjadi satu kekuatan yang hebat sehingga NKRI menjadi kuat dan maju. Ya, itu. Walaupun berbeda, semua bergotong royong jadi satu. Mm-hmm. Saya juga ada hal yang membuat saya itu prihatin. Ya. Seperti yang saya aturkan tadi, kekuatan dimulai dari diri kita sendiri, jati diri kita sendiri. Misalnya kalau orang Jawa, kebanyakan loh saat ini orang itu sudah kehilangan Jawane. Maksudnya ini, upamane jarang, jarang wong tua zaman saiki lho upamane duwe anak cilik bayi dijenengke cara Jawa ki jarang. Oh iya ya. Lepute nun sewu jane ya apik. Arab, cara Arab ya apik, cara Cina ya apik, cara Barat ya apik. Namun kita juga mempunyai hal yang istimewa yaitu Jawa. Jawa, jenenge ya kudune ya sing Jawa. Heeh, sing Jawa. Misale ya selamat ngono atau? Ya apa selamat ki kurang gaul kan iso diganti upamane. Ya Bambang Dirgantara, ngono ya Jawa. Oh ku ya Jawa ya, ngarepe Bambang. Cahya Kun tadi ku ya Jawa. Cahaya adalah sinar. Kunto itu pusaka atau senjata, Abdi itu lebih atau istimewa. Jadi aku memiliki sinar pusaka yang istimewa. Wow, sebenarnya namaku dan namamu itu ada kesamaan. Masa sih? Iya, cahyo kan, itu bahasa Latinnya or. Orcharus itu artinya cahaya. Jadi kamu dan aku tuh cahaya kodong. Wah, saling menyinari. Aduh, kayak lagi pernah aku. Aduh, iya Mbak Cahyo. Ki mau apa ngudor rosok soalnya beberapa hari ini aku jadi narasumber seminar terus toh. Terus aku tuh ngadepi anak-anak kecil terus ya, cah SD, anak SMP. Mereka pinter tapi ya itu kurang apa ya, kurang mau bekerja sama satu sama lain. Jadi awak dhewe sing generasi iki nek iso mancing. Mancing bocah-bocah piye carane ben do gelem kerja sama, ben do gelem tolong-menolong. Ndak ilang jati dirine gotong royonge ndak ilang. Ya. Tuh. Terus saya menghimbau lek kanggone wong Jawa ya Mbak Elisa, mbok nuwun sewu, ora kudu bahasa Indonesia. Komunikasi dengan keluarga sehari-hari ki mbok aja bahasa Indonesia. Indonesia ki apik. Pancen apik luar biasa. Terus ning bocah ki walaupun ora diajari komunikasi bahasa Indonesia, waton disekolahke mesti iso bahasa Indonesia. Betul, betul. Mata. Terus apine ning omah diajari apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya tergantung daerahe ya. Nek biyen ono muatan lokal, sekarang kan jarang ya sekolah yang punya muatan lokal kayak gitu ya. Iya. Pratine kudu ning omah, misal ning Jawa ya diajari ning omah ngomong karo bapakne nganggo Jawa, nek Jawa.
kan ada yang khawatir, kenapa kok anakku mulai kecil sudah saya ajak komunikasi bahasa Indonesia supaya nanti kalau sekolah itu tidak bingung seperti itu. Ini nyatane aku mbiyen iki ya apa kuwi neng omah ya basa Jawa bareng sekolah nyatane bahasa Indonesia ya iso, alhamdulillah ya bareng kuliah lulus ya iso kumlot lho. Geleleng tenan darahe ya. Geleleng-geleleng piye? Ya, tanamkan jati diri bangsa mulai dari daerah masing-masing. Yo, padahal nek kosakata Jawa nek ora dipelajari dari kecil yo ora tekan-tekan aku le mempelajari kangelan. Misalnya tiba ngarep apa jenenge jelungo apa? Jelungo kejongor. Kejongor. Tiba gemburi apa, Pak? Kegeblak. Kekeplak. Misal tiba-tiba apa ada banyu terus jatuh itu nama apa? Kepleset. Kepleset. Terus kalau itu jatuhnya jauh ke dalam sana kejelungup. Kejelungup. Ya, ya kan macam-macam toh jeneng tiba. Jeneng telek yo macam-macam. Ho toh. Jeneng apa? Telek. Misale telek sapi apa? Letong. Letong telek. Apa itu? Wedus. Wedus rindel. Serintil. Terus kalau telek ayam? Lencong. Lencong. Terus kalau siapa pembuat pesawat? Hah? Orang ngerti aku. Wah, pikiranmu telek tok koyo. Ah iya. Jane wis krasa arahe ngono wis krasa aku. Iya. Ah iya iya. Lah ya right person. Lah iki tak takoni. Apa? Apa kuwi kewan apa sing paling pinter? Kewan apa sing paling pinter? Apa ya? Kirek? Eh? Asu? Hah? Asu? Ora iso. Apa? Ketek. Ketek? Kok iso ketek? Yo ketek iki mirip dengan manusia, ya toh. Terus dhek iki duwe watak ketek walaupun pinter ning gampang bingungan. Mula kowe takon apa kuwi kewan sing paling pinter? Jawabane ketek. Oh, jawabane ketek. Kewan apa sing paling pinter? Ketek. Percaya apa ora kowe? Ora. Ora percaya, kowe bingung mendi? Iya. Yo, kowe pancen yo ketek kan, yo bingung. Oke, Pak Yoyo. Ini tuh ada, yo aku nembang satu, tapi ada permintaan. Iki engko tekan jam piro BTW? BTW apa? By the way. Rambungnya toh? Wah, lah omong kaya ngene, Mbak. Tancep kayane jam piro? Oh, ngono, yo kan gaul ning sekolah toh, by the way. Jam 3, jam 3. Oh, jam 3. Soalnya ono sing nyuwun saka SNI, Sobat Ngebiar Indonesia, jaluk fragmen Siti Sri Tanjung Sidopakso. Oh. Tapi yo disawer, tapi nek misale ra sedeng yo seso ra popo lah. Kan bisa ada kita ketemu lagi. Oh iya, aku Paris manut, karo sampean manut wis to. Arep dilayani saiki ya, monggo kapan-kapan ya monggo. Aku iki kalau kak sama wanita cantik, mes manut tok isine. Yo jangan gitu, isi. Kamu pilotnya lho. Hah? Pak Dalang tuh pilot. Iya, ning pilot aku gampang mabuk mulai ya. Jadi aku derek ya kalau mau dipinangkani ya, ayo kalau ini ya besok gak popo. Ayo, besok ya untuk surprise ya. Oke. Okay. Kan masih ada jadwal yang kita ketemu. Beres. Nah, gitu. Ya, sekarang yang joget-jogetan aja ya. Ya, siap. Ini ditemenin gak sinden-sindennya? Yang belum itu Mbak. Siapa? Renowati lu namanya. Oh, aku nama ya. Itu goyangannya juga luar biasa itu. Oke. Okay. Agak duti. Ayo. Ayo berdiri. Melenggang patah-patah. Ayo. Senengane senam, nggak katok metetet terus nggih story. Wah, wis. Oh, itu sukanya senam. Pantesan badannya bagus. Nah, sinden yo koyo ngono dari sehat yo. Yo yo no. Kudu pinter to yo. Oh, suarane godhi kaya manuhare. Nek senam salah satu. Pak Yahya nek yahene malah lho. Ha iya to. Malah lho nek yahene iki. Semangat to yo. Iya. Saya nembango karo Mbak Elisa. Ayo, aku percaya Mbak Elisa yo pinter joget, sampean asline yo jebolan penari. Mesti iso kompak tenan iki lek wong loro iki. Request dari Kakak Luna Maya minta ninggal kok tresna. Oke, okay, siap. Oke, okay, sing request iki kowe lho, El. Ora apa-apa kuwi seneng aku yo anak. Ayo, iya, kaya apa? Ninggal katresnan. Diatur lagi dening Mbak Elisa dan Mbak Trihastuti dari Ngawi. Wah. Ya cah, diatur lagi langgam lu disik, rapopo. Nah, buka celuk. Ya, ya Tik. Nangis sak jerone ngati. Oh,
Pinarak sih. Ah, iki ana pamundhut saka netizen ngersake lewung. Lewung. Nong 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 nong, ayo ikut-ikut, ayo. Lewung, fa 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 fa, ayo. Dan imbang iki sing teng tengah ya. Berempat. Gwedi-gwedi marem. Wis, jadi. Ya. L. Iki yo pinter joget lho, L. Oh. Yakin. Ayo, iki ne mau wis. Iki ndek mau wes nyanu, wes meleng ini arep joget karo Mbak Elisa, pengen ayo, digendong. Sama Elisa kapan lagi? Ayo pegang cacing lho. Eh, kowe iki dadi wong lanang ke yo sing lah, ndak ngate aku. Oh, jowo di. Ayo melu le wong. Lah ya kok wani angas sih piye? Ayo ayo jareke benek ke L, jareke kuwi L piye iki? Nah. Yo ayo. Tengah dong. Yang ngatasi putra karang pandam belum joget ya. Ini best friendku ini pak. Bestie. Ayo. Okay. Ini supirnya sindan-sindan ini kuih. Mas Puji matur nuwun rawuhipun Mas Puji dalang nggih, liwat dari nggih. Mas Ending, matur nuwun, Mas Ending. Di Arya lan sedaya kadang-kadang seniman nggih. Yo, yo Sul, aja apa ngisin-ngisin iki kudu tetep semangat. Sing los. Isin-isin ke cowok apa? War joget warepe olahraga kok iso petentang-petenteng. Yo tunjukkan lelakimu yo. Iki rene wong papat to iki. Ya. Suweneng deh. Ayo, terus tanganmu bandana yang buri, gen mesti buri lo. Nah, baru kita diobong. Ayo, kudu joget sul. Ayo, jangan khawatir kok. Jadi mau nantang jarana nih. Ayo, coba kayak apa? Wih hebat kok aslinya. Dek ben SMKI lulusan penari ya. Ayo. Nari ular. Lewung gedrok oleh empat sinden dan satu truenu. Truel. Ora-ora guyon. Oke, ya yuk edos.
elok nyolong petek lek Mas Sulomo. Ha iya. Mas Sulomo. Hae-hae sekno. Ya aja ngono, cah lanang kok sing tegas lho. El cekel el. Kon hae. Ayo coba hae-hae pisan meneh. Hae-hae. Hae bae. Ayo. Ning jogete apik. Bola-bali lulusan Meta Budaya. Meta, metane ora. Yo. Sakepake. Bedayan jawane. Kowe bar ngombe apa kok gendeng? Elok-elok. Ngono kuwi. Iki rekae sule campur sari iki arep madeg pelawak karo Din. Ya dibeli duwe keahlian lho Sulomo iki. Lah iya. Iya. Yo.
Baris, baris. Sese, Mbak Elisa memberi selamat karo Mas Sulomo. Ini selamat langkah. Mas Sulomo. Aku seneng loh. Neng bariki, HP-mu paten nono jendelok streaming. Ndak nangis ku. Susu, iki tali asih utawa kondo tresno iki. Ngene kok kene kok kene kok kene. Ha iki. Ning ada satu pertanyaan. Ayo. Apa jenenge wedhus ki suarane piye? Mek. Pintar. Pitik, pitik suarane pitik. Kukuruyu. Ha lek sapi. Arep. Asem nih. Coba setelan mbak. Ela, ela luar biasa ini. Terima kasih. Ya, matur sepanuan. Matur nuwun, matur nuwun. Pak buka tumbang kutel, pak empole lalele, sopang uyudele, ake sir, sirpang dele, kopang sir. Pong dele kosong. Ya, Dada, ibu dan anak. Wah, coba kaya apa? Ayo, Dok. Pumpong bengi iki ditunggoni karo pacarmu lho, Dok. Lah kene nang bedhug kae Mas Aryo. Wah, semangat noh. Saiki bareng Mayang rada arang-arang rekae dadi lurah yoga bareng. Syukur teko ngawi bareng. Ayo. Coba ayo. Yo, anak wedok Umi Hafifah dhisik. Dan wis yes, tata-tata wis siap-siap arep tuku peda motor. Wah. Sinden wis kondang lagi arep tuku peda motor. Pancen tak pengin kok wingi rong duwe semok. Lah 17 lagi kena. Wah iya. Ngepit ondale rong iso tuku peda motor. Ayo. Tuntun kok kaya ngalor kidul. Ayo. Yo. Nananana yo mingkar mingku rengo karo akarono gawat iki kudu mboke. Ora anak wedok iki ben nyoba. Oh iya. Iya no. Kudu dilatih. Aku kudu manut karo Bu Kesi. Ya harus. Ning ora ning wong ndalang tok, ning omah ya kudu manut karo aku. Ya iya, ceramah itu pancen ya tuwek kowe ya. Padha karo Pak Urip berarti ya. Heeh, padha. Ayo, suka brondong. Ayo. Yo, Om. Ayo. Senyo untuk ombokmu, ayo buka sih, kudu gelem ini. Baleni, ben ketok lho, iki lho, powere. Istri seorang cahya Kuntadi memang luar biasa. Ya orang ngono to Pak, aku ki wis tuwek, lah aku justru merasa bangga, seneng, yen generasiku kuwi muncul luweh apik timbangane aku. Wah, iya. Kan aku
guru neng kene. Wah. Ya. Metu keri kudu luwe apik tin mbang sing wis ana ngono kae. Bener, guru kuwi kebanggaane yen murite luwih apik, luwih pinter lan luwih sukses. Kuwi harapanku, Pak. Oh. Ya nger prasino. Ya, berani berarti iki. Ono ora. Ning aja lali. Bebungah saka Pak Kasal kudu Pak Kasal kudu ning aku lho, aja mbok deleke dhewe lho. Engko ngerti-ngerti mbok transfer kene ning sinden ngendi ngono awas. Karo aku tuh cemburuan koyo ngono, jangan berpikir negatif seperti itu. Aku ki anak-anak ya anak kaji, terus ya anake wis papat. Lah iya toh. Lah ya kapan aku kowe apal toh karo watakku? Apal. Kapan aku ndaraki wong wedok liya yen neng sampean ora tau. Lah. Ya ya ya, masuk. Yo. masuk. Coba. Iki arek nyapa iki? Molo. Oh, sinawong. Wah, saya tuwek saya kemayu. Wis. Ya ben eta. Arep tak ijolne dosa engko. Oh, lha dalah Pak Urip lho, kaya ngeten iki lho dalang iki lek arep kondang ngono sia-sia karo bojone. Peh kula saya tua, dhek saya enom, saya kondang ngeten iki, Pak. Lah iki pripun? Nah, Pak Urip nyaru. Lho, malah ngene. Oh, seharusnya memang seperti itu. Yo. Luar biasa. Apresiasi nyuwun tepuk tangan untuk Bu Sukesi Rayu lho niki. Matur nuwun. Apalah artinya tepuk tangan tanpa saweran. Wah iya. Saiki modele sidan-sidan do kulakan banyolan dhewe-dhewe. Wah wis. Do pengen eksis saiki kowe gak kalah karo Elisa pokoke. Ya ora. Oh gak kalah karo dalang imbaran. Kan kono lek dadi dalang kan menang atur sinden. Penang apa jenenge jarak-jarakan karo sinden. Lah aku arek jarak sapa? Paling-paling jarak penonton. Kau nambah Elisa dalang ayo, eleng ra. Neng panggung Elisa mbok cekeli gulune pipine mbok temoki tangane mbok cekeli pas dalang. Masane aku ora cemburu ngono kuwi. Diam-diam ya mak nyos nyunggi kompor. Nah, itu kan drama di panggung supaya kita bisa menghibur kepada penonton. Tidak ada tendensi apa-apa, Bu Kesi. Ya. Jadi Anda sebagai seniman harus bisa membedakan mana itu di panggung sandiwara, mana itu di rumah. Ya, oke, siap-siap. Ngono Om rungono. Awakmu kudu siap lek duwe calon dalang. Kaya ngene iki dalang itu. Ya, ning panggung dramane kaya ngono. Awakmu tuh jembar atine ya. Nggih, Bu Kesi ya. Nggih. Wis jembar, Bu Kesi. Yo, pengalamane. Manak papat ya, maklum. Yo. Ayo, Dok. Sinukarta. Oh.
Sembah nuwun kejawi kula aturaken dumateng para lenggah keluarga besar SMA Pradita lan ugi wabil khusus dumateng kadang kula sepuh Roko Mas Letko Penerbang Urip Widodo. Wah, ing atase panjenengane TNI lho yasa gawang kelir bergase kaya ngene. Wayange nganti rong kotak e, Bang. Wah, enak temenanan. Ini kan nggih apa? Ha iya, mongko ya putrane iki wedok kabeh. Ha iya. Terputrani tak kok ini loh, Dik, aku punya wayang banyak ini, nanti kalau sudah tua ini wayang ku berikan padamu. Nanti kalau kamu enggak mau sinau dalang ini, nanti nasibnya wayang gimana? Anaknya le nyari ya penak dijual no, Pak. Masa, eh sirapopo yang ini api, berkas tenan ini. Kaya kagungane dalang kondang tenan ini. Ayo, wis Pak kondange ngayuk jok ya Pak Urip kuwi. Ayo, Bacet ke apa buka sih? Mawar kuning. Mawar kuning, wah iya. Coba kanca-kanca men digarap sing sigrak saking Balungan. Ni nanenu. Ayo. Ah, kaper babang klambine anyar le. Ayo. Coba. Yo. Mas kepong ko
terima kasih. Mbak Elisa, ya berdiri. Turi turi putih. Thank you.